Tolonglah. Sabar. Kami ada cara yang kedua. Mantra yang kedua. Sudahlah, tolong kalian itu. Kita harus berzikir. Kayak mana? Duduk. Baca mantra kita yang biasa. Kamu tahu kan? Apal enggak? Apa? Duduk. Kamu harus hafal. Itu tadi bacanya dalam hati, saya bilang. Iya. Iya tadi kan. Kuat. Tenang deh ya, tenang. Kamu sembuh kok. Dia lagi diusahai sama mereka. Kamu harus menenangkan pikiran. Buang semua beban-beban yang ada dalam pikiranmu. Termasuk utang. Ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Ada. Kenapa? Ya. Itu kemana tuh? Sering gak kayak gini? Kadang di rumah ada tamu kayak gitu. Gak apa-apa, saya udah biasa kayak gitu. Bukan Loki, malu-maluin ada tamu. Tiba-tiba dia nonton TV di depan. Tamu ini kadang masih minum teh, tiba-tiba dot gitu dia. Karena aku tanya, ada orang yang bilang kata-kata. Ya, ya. Ya, yaudah, ya. Saya maklum, saya maklum. Ya udah. Kita lanjut lagi. Kamu harus kosongkan semua pikiran. Saya. Bukan, dia. Dia. Kalau kamu kosong, masuk lagi. Iya. Kosong. Gak ngomong. Ya. Kamu baca mantra enggak? Baca. Apa? Yes. Dalam hati saya bilang. Kamu tanya. Yalah. Tolonglah, tolonglah lagi. Ya. Buang semua. Nyawanya dibuang sih. Akhirnya beban-beban pikiran dia kita buang. Dia sampai jadi kempen jadinya dia. Tenang aja. Enggak apa-apa gitu cemana. Tengok tuh. Kontolnya kau ini sakit apa enggak sih? Gini loh, Ki. Kalau ngobati orang tuh kayak gini, Cak. Tes hasilnya enggak, duduklah depan sini. Kalau ngobati orang tuh kayak gini dia. Iya, udah kamu duduk depan dulu. Ku tengok kau ini sakit, Ki. Ku tengok kau ini sakit, ya kan. Ngobati orang tuh kayak gini dia. Iya. Ternyata kalian juga mempermainkan kami ya. Ternyata kamu menipu ya. Ternyata kamu ternyata dia tidak sakit teman. Nah, terus kalau saya nggak sakit kenapa? Kita sudah banyak laporan dari warga bahasnya di daerah sini nih. Banyak. Ada dua orang dikun praktek dan banyak korbannya. Kalau itu salah tempat, bukan kami yang cari. Nyatanya setelah kita prediksi dan kita telusuri betul. Cara pengobatan apa gitu? Hah? Kamu tuh ternyata mandi juga menipu kami. Daripada kalian banyak menipu orang? Kami tidak menipu. Memang begitu caranya mengobati. Buktinya apa? Rahasia ada pun nggak?
Apa yang kamu rasa, Mas Rani? Setiap yang kamu rasa, gak ada apa-apa kan? Setiap orang sakit itu pasti ada yang tambah parah, ada yang sembuh. Malah kamu yang tersugesti sama kami. Kalian tuh kalau mau nipu tuh jangan langsung lah. Gak kayak gini deh caranya nipu orang. Narik duit itu susah betul, tapi gak seperti ini caranya. Mereka juga yang datang kemarin itu susah nyarikan duit untuk biaya pengobatan. Peduli apa kami dengan mereka? Loh, loh, he? Udah, ya udah pergi. Sekarang mau kalian apa? Kalian udah sembuh kan? Kalian pergi dari sini. Mau kami kalian tuh sadarkan diri, hentikan pengobatan abal-abal ini tutup. Tobatlah, tobatlah. Paten juga oleh dia menagakan budi ya. Berarti kau tadi sudah menginvesti saya rupanya. Nah itulah dia ilmu tertinggi seorang spiritual itu adalah sugesti. Sudahlah, kalian pergi dan kami ampuni kalian. Ya. Hah? Ampuni? Dan kami bilang kepada kami siapa? Kami anggap pengobatan kami tadi gratis. Ngantung saya dengar. Mamin ya, jadi saya rasa tidak ada apa-apanya obatan itu. Cara obat kalian tadi. Reaksi itu nggak ada. Buktinya dia udah sadar ya. Orang dia gak sadar. Saya sadar dari tadi. Teman saya ini gak sakit. Kalian pergi dan lupakan semua kejadian ini. Dan jangan kalian bilang kepada warga-warga lain ya. Oh, kali kamu ngomong kayak gitu. Dan kami tahu akan mengampuni kalian berdua. Kamu tahu tempat ini sudah dikelilingi warga. Itu tidak takut. Itu tidak mungkin. Dan sudah ada warga yang menyaksikan. Kalian tidak perlu tahu. Setidaknya mereka yang harus tahu apa perbuatan kalian sendiri. Tobatlah. Sudah. Tutup pengobatan ini. Jangan banyak menipu orang kalian. Kerja. Badan besar tetap semua. Kami tidak menipu. Memang begitu cara kami menghati pasien. Sudahlah, saya pergi. Jangan mengganggu pekerjaan kami ya sebagai dukun ini. Dan kami akan melupakan semua kejadian. Kami sudah memaafkan kalian. Oh, enggak segampang itu, guys. Dan kalian kami ampuni. Kami ampuni kalian. Pergi. Enggak segampang itu. Kami itu akan pergi setelah kami itu sudah memberi kenang-kenangan. Apa itu? Kenang-kenangan gimana? Wow! Katakan sakti, tunjukkan dong ilmu kalian. Okay. Mana yang katanya dukun praktek terhebat di sini? Yang sudah mengobatkan puluhan orang katanya. Ratusan. Kurang-kurangnya pula puluhan. Kami jujur. Keluar ke ilmu kalian. Kami hanya tukang tipu. Sudah kalian pergi. Tidak. Kami tidak punya ilmu. Tidak akan kami pergi. Pergi kalian. Tidak mau. Jangan ganggu. Kalau kalian nggak mau pergi, kami yang pergi. Ayo. Oh, tidak segampang itu. Kok enak-enak. Kami tidak perlu mengganggu kalian. Iya. Kenapa kalian mengganggu kami? Mencari nafkah. Mencari rezeki. Mencari nafkah dan rezeki dengan cara menipu orang. Iya. Kami tidak menipu. Lantas apa? Mengolah. Iya. Saya tadi tidak dengar bisik-bisik kalian di sini. Udah kita olah aja dia. Biar kita dapat untung banyak. Salah dengar. Allah, kuping saya ini enggak salah dengar. Kau jangan memfitnah kami. Sudahlah, kalian pergi dan jangan kalian bicara kalian kepada warga-warga yang lain. Berhubung kalian itu sudah banyak nipu orang. Jadi minimal kalian itu harus mendapat kenang-kenangan. Awas hati-hati. Apa kau dengar? Orang. Kau serang. Lehanku kau buat ya. Sudahlah pergi kalian.
Kenapa kamu selamat? Kelempatan, bisa dibalikkan. Kalian tetap gak pengobatan dajal kalian ini? Kalau kami tidak melakukan pekerjaan ini, kami ingin kerja apa? Banyak kerjaan lain di luar sana. Tidak ada. Bangunan banyak. Istri kami makan apa? Kalau kalian tidak berjanji menutup tempat ini, akan mati jauh siapa yang bisa buat. Bagaimana sama? Kalau kita sesuai, kita gak tahu mau kerja apa. Ya, terserah kalau dia pula. Lepaskan saya. Oh, kau minta dibesarkan juga. Kawan. Lepaskan. Kalian itu menderita karena ulah kalian sendiri, daripada kalian itu menipu banyak orang. Biar tahu rasa kalian, rasanya ditipu, rasanya sakit, jadi seperti apa. Makanya jangan pernah saya sekali kalian menipu orang. Mereka itu udah tulus ingin mengobatkan di sini. Katanya kalian tuh dukun sakti. Mereka udah banyak biaya ya, untuk udah meyakinkan bahwa saya di sini sembuh. Ya, nyatanya kalian gitu. Mereka juga nggak gampang nyari duit. Alut semuanya. Kalau sampai kulihat ini masih berdiri, nggak segan-segan saya menghabisi kalian berdua. Berjanji kalian untuk menutup tempat ini? Hai, kami berjanji tidak akan melakukan praktek pendukunan ini lagi. Kami tidak akan menipu warga lagi. Apa kau ngomongannya sahabat semuanya? Kalau sampai kita dengar lagi laporan dari warga mereka masih buka tempat ini, hati-hati kalian. Dan sampai kalian buka di tempat wilayah lain, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Saya tandai kalian dua ya. Mereka ini selain pengobatan, bahkan mereka banyak menjual jamu. Jamu manipulasi, madu, madu oplosan, itulah mereka ini. Cari uang yang halal. Masih banyak pekerjaan di luar sana. Proyek bangunan masih banyak kalau kalian mau ke Aceh sana. Terlalu berat bagi kerja bangunan. Biarpun berat, tetapi halal. Lebih nikmat kalian rasakan bersama keluarga daripada seperti ini hanya menipu dan menipu terus kalian. Sampai kapan kalian hidup seperti ini? Kalau mereka menuntut, bisa apa kalian semua? Kabur. Hanya itu kan? Iya. Kalau sudah kanan kena, kanan kena, kiri kena, depan belakang kena, apa yang mau dikerjakan? Mau kalian tinggal di derjak besi? Iya. Cari uang halal. Mereka ini termasuk jual omongan mereka. Nyata gak ada tapi dengan omongan itu. Bisa ya kalau gitu ya, karena orang kayak gitu tuh di atas diri lah ya, dia tahu dia rasanya mereka enak gitu, enak loh kalau orang teman-teman tuh jangan memang percaya lah dengan praktek abal-abal ya kan? Benar, dengan mahar kemudian bisa sembuh, apalagi ya kan sampai praktek. Iya, ini saya mau minta duit untuk beli ayam ke mami. Jangan betul percaya kali ini. Iya. Em cemani, terus nanti hubungi lagi minta duit untuk beli ini itu. Nggak,
sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.